Masih di part kedua, kita unboxing lagi, baik banget. Ini apa lagi nih? Approve goodies. Sepatu bro, goodies. Keren ya. Wah, suaranya green sweat pak. Green sweat. Green sweat. Insole bisa dicopot, kayak nggak asing nih, ini buatannya siapa ya? Panzer, ah bukan, kalau Panzer gue udah tahu nih. Oke. Okay. Kalau Panzer tuh buatannya gokil biasa ya. Oh. Bagus banget ya. Bagus, awesome. Yang menurut gue tuh harusnya seperti ada extra list ya. Kita tuh harus seperti biasa ada surat, goodies. Kayak gini-gini tuh penting buat nambah value dari sebuah brand ya. Aku suka bagian belakangnya, ini keren pak. Coba-coba, aku lihat dulu. Kalau ini kan sepatu lokal mahal nih, 2 juta ini setengah gue. Parabellum, dipakai sama jenderal TNI sama polisi loh. Polisi yang pake. Tapi ini dijual buat sipil juga. Rata-rata kan ini buat sepatu yang buat kemenangan tembak tim. Wah enak bro. Parah. Wah parah bro. Celana lo kayak gini aging banget dok. Iya. Kayak nabi. Lo mau gaji lo gak cair? Ampun. Hah? Lo tuh udah 2 minggu gak ada job aja bingung kan dibikin orang gimana. Mau gak cair lo? Ampun. Kaki gue yang kanan tuh lecet pak. Oh iya? Jadi ya udah gak usah dicoba. Ini asik nih. Tapi empukan empuk. Pastilah. Cukup pak. Keren ya, ini ya dalam. Kalau dari bagus tuh ini insole-nya tuh dia bahannya kayak benang-benang ini. Harus. Terus apa di dalamnya sini dia tekstil. Ininya leather. Solnya juga bagus. Sambungan solnya di mana sih? Oh, sambungan solnya di depan. Terus ini green suede. Jarang yang pakai green suede. Tapi di kreatif itu enggak apa dong? Hah? Cacingnya pet dipindahin belakang. Oh, benar. Terus ini namanya Jubilee. Gua enggak tahu harganya berapa, mungkin lu bisa cek. Tapi secara keseluruhan ini bagus banget, mungkin nanti bisa didetailin ya. Nanti cek Instagram. Si apa goodies? Goodies. Coba diangkat ya. Kalau nggak diangkat, wow, ringing plus satu nomornya pak. Halo bro junior. Nah ini saya langsung masuk vlog. Saya mau tanya, sampean itu nggak ngasih harga di Instagram? Pak, di lospek bisa. Entah, di lospeaker. Halo bro junior, ini kan masuk konten vlog ya. Woi. Nih saya ini masuk konten vlog nih, ya kan saya loudspeaker nih. Itu gimana, niat dagang apa enggak? Kok Instagramnya kok enggak ada harganya? Ini harga berapa ini? Hah? Apa? Ini harganya 450.000. Iya. Yang buat gokil kan? Ngaku aja lu. Oh, kan dari insul kan, tuh kan datang aku aja pasti. Bor, gue mau tanya nih. Langsung wawancara, ini kan belum pernah ya. Eh, ini maksudnya nama goodies tuh apa? Goodie bag atau apa bro? Oh gitu, terus ini kenapa kok outsole warna biru muda? Kamu suka telur asin dari Brebes tuh kamu? Kok ketawa lagi loh, saya tanya beneran ini, kenapa biru muda? Langit cerah, biru muda, ya, boleh. Terus ini pemalam, pemilihan material, kamu tuh cenderung memilih green sweat. Itu yang ngarahin si Mas Gokil atau kamu sendiri? Terus ini kegunaan utamanya emang bisa buat skate atau kamu lebih ke buat lifestyle doang? Kita lebih ke lifestyle ya, kita lebih buat lifestyle. Jadi ini bisa buat ini ya, bisa emang harga 450 ya. Terus ini di cara kapan bisa mulai beli? Tanggal 20 apa? Desember. 20 12 kok nervous sih, apaan sih, saya biasa mau saya omelin kamu.
Kayak ini terus nih apa di belakang itu ada logo Goodies nih bagian belakang ya. Iya. Ini agak keras-keras nih, ide dari mana? Ini bahannya apa nih? Karet. PVC, pralon dong. Pralon. Pralon PVC. Dong PVC. IPA. Ini pasti yang develop si Gokil juga. Gokil. Ya bener sih, lu yang desain, orang lu yang punya brand enak lo aja lu, udah vendor suruh desain lagi. Terus ini sizing sampai berapa sampai berapa? Wah, mahal dong lu investnya berarti. Jubile itu artinya apa? Jubile? Oh ya ya. Siap siap. Oke kalau gitu. Makasih ya. Sabar lah, tunggu vlognya lah, enak aja. Iya lah, orang dalem. Orang dalem. Ntar ya. Apa? Kepo kamu, ini bahasa batu, malah kamu sok kenal, sok deket. Ini ownernya pengen biar nilai bagus. Yoi. Udah, stop. Tunggu nanti ya. Mari. Jadi, begitulah wawancara singkat dengan owner. Ini sepatu kerennya adalah ya karena yang buat Gokil pasti keren. Insole pasti ketara, bisa dicopot sendiri. Kerennya dari insole ini tuh ini, tuh. Buat dipakai dong. Oh, bukan buat di pipi. Tadi piro, Bro? Terus ininya ada green sweat, 450 harga. Terus ini rapi, insole juga udah custom. Ini orang niat. Dari size 37 sampai 45. Ada extra lace warna hitam juga. Terus dalamnya tuh empuk. Cet soalnya kaki gue yang kanan tuh. Nah kan, tuh kan. Asik kalau sepatu stasnya kayak gini. Apa celananya kayak gini? Emang empuk, gak sakit. Soalnya Gokil kan gak terlalu sering buat sepatu. Curang sih, auto win mereka. Auto win. 1-10 9 9. Bagus, maksudnya gini pak, dia tuh berani pakai green sweat pak. Green sweat ya. Terus di bawahnya itu maksud gue gini loh pak. Ini kan niat nih loh. Dan dia tuh mirip-mirip Amerika. Dia belakangnya juga niat ini kayak pakai baterai rubber. Terus ini juga leather sintetik. Tadi dibilang PVC. Pralon anjing. Rubber. PVC. Pralon asu. Ya ini PVC rubber sih tapi ya. Rubber ya rubber. PVC itu pralon kok. Keren sih. Cakep. Keren ya kalau pasal brand Indonesia, maksudku gini loh, siluet tuh enggak harus mirip kayak Converse mulu. Nah, siluet yang baru kayak kita nyoba ala Amerika ini kan keren gitu kan. Dan ini dia developnya niat loh, sampai green sweat dan gak pakai canvas. Dan dia pakai belakang nih ombaknya. Jadi menurutku nih keren. 9.